Sahabat Hazelcore dimanapun kalian berada, pastinya kita sangat berharap banget setiap hari, setiap detik, bahkan ya sahabat, untuk selalu melihat Rangga Azab dan Haiko Van Der Vecken selalu bersama-sama. Mereka tidak akan pernah terpisahkan, walaupun faktanya ya sahabat, sekarang si Bobang Tampan Rangga Azab dan si Neng Cantik Haiko Van Der Vecken sedang LDR-an. Lumayan jauh ya sahabat, Haiko Van Der Vecken sedang berada di Labuan Bajo dan si Neng dan Bang Azab sedang berada di Jakarta. Ini membuat kita semua jadi khawatir ya, karena takut Bang Azab dan Neng Koko berantem gara-gara LDR-an seperti ini. Tapi kalau Mimin yakin sih sahabat, Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azab ini bisa saling menjaga hatinya, selalu menjaga perasaan satu sama lain ya sahabat, tahu gitu ya. Kalau mereka sudah mempunyai pasangan, jadi pastinya mereka tidak akan macam-macam gitu ya sahabat. Nah, akan tetapi di sini Mimin ada yang mengganjal nih sahabat. Pastinya kalian juga seperti itu ya sahabat. Kalau katanya kan si Neng Cantik Haiko Van Der Vecken pergi ke Pulau Labuan Bajo sana bersama pihak manajemennya, katanya ingin membuat sinetron terbarunya, ingin membuat sinetron terbaru di SCTV. Tapi di sini Mimin masih bertanya-tanya banget. Padahal kan Haiko Van Der Vecken di sana sudah beberapa hari ya sahabat, sudah hampir mau 3 hari. Kok Neng Koko sampai saat ini belum juga memulai syuting di sana, memulai syuting perdananya gitu ya sahabat, di Pulau Labuan Bajo sana. Apakah masih ada problem yang belum bisa ditangani gitu ya, makanya Haiko Van Der Vecken belum juga tak kunjung syuting perdananya apa. Ataupun di sini Mimin berharap nih, Haiko Van Der Vecken memulai syuting perdananya karena menunggu seseorang yang sangat begitu berarti untuk dirinya, yaitu siapa lagi sahabat, kalian pasti tahu kan, yaitu si Babang Tampan Rangga Azab. Karena kan di sini ya, pas Haiko Van Der Vecken